Pria ini melanggar hukum. Hukum, kau harus diam di rumah dan menerima fakta ada orang yang mencuri siputmu. Hukum, mungkin tidak ada yang bisa aku lakukan. Ya, menurut pemikiran bintang laut ini, hukum itu memang harus dilanggar dan SpongeBob adalah buktinya. Kesalahannya hanyalah memiliki ketabahan untuk mencoba dan menyelamatkan temannya. Bagaimana aku tahu? Hah, aku hanya kumpalan kesepian di atas bongkahan kayu saat pertama bertemu dengannya. Hai, namaku. Hai, namaku. Halo, namaku SpongeBob. Siapa namamu? Aku Patrick. Kenapa kau menangis, Patrick? Aku rindu rumah. Ya, itu alasan yang bagus. Mungkin yang kau butuhkan hanya teman. Aku tidak punya teman. Ya, kau punya satu sekarang. Sungguh? Siapa? Aku. Kau serius? Tentu saja. Ayo. Spons kecil ayo, yang manis ayo. Itu ayo. Menyelamatkan bintang laut kecil yang menyedihkan ini. Dan tidak banyak yang berubah hingga hari ini yang mulia.